Pemirsa, terkait tertangkapnya Kapolsek Astana Anyar oleh tim gabungan Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jabar pada Rabu kemarin, Kepolisian Daerah Jawa Barat menegaskan anggota yang melakukan pidana dan penyalahgunaan maksud kami narkoba dapat dikenai tindakan tegas berupa sanksi berat hingga pencopotan dari dinas kepolisian. Kepolisian Daerah Jawa Barat sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penangkapan Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti beserta ke-11 anggota Polsek Astana Anyar dalam penyalahgunaan narkoba oleh tim gabungan Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jabar. Terkait sanksi, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Polisi Erdi Adri Mulan Caniago mengungkapkan Kapolda Jabar sudah memberikan arahan terkait penangkapan Kapolsek Astana Anyar yang tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pencopotan terkait anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Begini intinya, ya, tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kapolda tadi ya dalam penyampaian bahwa apapun alasannya, anggota yang melanggar tindak pidana khususnya narkoba itu akan ditindak tegas. Ya, baik itu mungkin ada saksi yang berat maupun sampai ke dalam pemecatan. Nah, ini tetap akan konsisten. Polri akan tindak tegas dalam pembuatan pidana yang dilakukan oleh para anggotanya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.